Pilpres 2024 sebentar lagi digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Tiga calon kandidat presiden juga sudah mulai berjuang untuk meraup suara agar rakyat Indonesia memilihnya di 2024 sebagai presiden RI. Dan ada satu hal teman ya, ketika calon presiden ini berkampanye, ini ada beberapa brand image yang didapatkan. Misalkan, Pak Anies Baswedan itu dikenal dengan perubahan. Jadi kalau sosok perubahan itu di Anies Baswedan. Kemudian Joget Gemoy. Nah itu ada di Pak Prabowo Subianto. Kemudian kalau Pak Ganjar saya kurang tahu. Namun yang lebih dikenal masyarakat adalah Joget Gemoy dan Perubahan. Nah kali ini teman ada sorotan dari Pak Anies Baswedan terkait seorang pemimpin. Apakah kita memilih yang juga joget atau memilih yang punya ide dan gagasan membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, teman, teman, coba kita tonton video yang satu ini. Nampaknya kegiatan kampanye yang hanya joget-joget berkurang volumenya. Iya, <guluh> <guluh> karena ketika joget-joget yang datang juga tanya, memang kita memilih penari. Kan? <guluh> kita kan memilih orang mengambil keputusan, bukan? Saya mau tanya A, B, C, D, betul ditanyain. Nah, jadi, kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Kita ingin meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Kita ingin meningkatkan kualitas kampanye. Jadi, ketika kita bilang perubahan tidak dimulai ketika pemerintah dimulai saat berkampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel tadi disinggung oleh Pak Anies Baswedan terkait pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan Apakah cukup dengan joget-joget? Emangnya kita memilih penari Sebenarnya teman dalam sebuah kampanye Joget, kemudian bernyanyi itu oke-oke aja, teman-teman. Tidak ada masalah, karena untuk mengisi waktu kosong dan juga untuk menghibur para penonton, itu joget bernyanyi itu juga perlu, teman-teman, ya, agar eh, kampanye lebih semarak Tetapi, kalau seorang pemimpin kemudian dikenal dengan joget gemonya berarti kan di mana-mana joget, seperti yang dilakukan Pak Prabowo Subianto. Siapa yang tidak mengenal Joget Gimoy, maka orang akan tertuju kepada Prabowo Subianto. Padahal seorang presiden itu adalah seorang leader yang memimpin seluruh rakyat Indonesia. Maka diperlukan sosok yang panutan, sosok problem solver, ketika ada masalah dia bisa menyelesaikan dengan gagasan pikirannya. Nah itu yang diperlukan. Joget boleh, tapi yang lebih penting adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa memberikan teladan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak melanggar etika. Nah, ini yang diharapkan pemimpin ke depan. Nah, teman-teman, terkait Indonesia ke depan, ini ada pandangan yang cukup baik dari Pak Anies Baswedan terkait negara hukum atau negara kekuasaan. Kita tonton video yang satu ini. Saudara-saudara, boleh saya bercerita? Dengarkan ya, dengerin ya. Banyak yang saat ini merindukan perubahan. Selama satu tahun lebih, kami berkeliling, berjumpa dengan jutaan rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Tapi juga, kita menyaksikan ada sekelompok kecil yang selama ini menikmati ketimpangan menikmati ketidakadilan yang selama ini justru membuat kita tidak bisa makmur untuk semua mereka yang tidak menginginkan perubahan dan kita ingin sekalian perjalanan Republik ini terjaga kita ingin menjaga agar Republik ini tetap menjadi negara hukum di mana penguasa diatur oleh hukum. Tidak boleh menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur oleh penguasa. Betul. Kita tidak ingin hukum ditekak tekuk oleh yang memegang kewenangan. Setuju? Karena itulah kita berjuang untuk melakukan perubahan satu setengah tahun yang lalu di bulan Oktober 2022 pada saat itu Partai Nasdem di bawah kepemimpinan Pak Surya Paloh memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengikuti konstelasi konstetasi Pilpres di 2024 Kontestasi ini adalah untuk perubahan. Dan apa yang terjadi? Pak Surya Paloh memilih untuk melakukan perubahan, untuk memulai gerakan perubahan. Langkah itu adalah langkah yang sangat berani di masanya. Langkah yang kemudian menimbulkan tantangan yang tidak kecil. Akibat mengambil keputusan untuk melakukan perubahan, maka Pak Surya Paloh dan NasDem menghadapi tantangan yang amat besar. Tapi apa yang terjadi selama satu setengah tahun ini? Apakah Pak Surya dan NasDem bergeming? Apakah gentar? Apakah berbelok? Yang terjadi adalah konsisten untuk mengusung gagasan perubahan. Nah itu sahabat Injo Channel, apa yang disampaikan Pak Anies bahwa negara itu harus berdasarkan pada hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan. Kalau kekuasaan ini bisa mengatur hukum, tetapi kalau negara hukum, hukum mengatur penguasa. Ini sangat realistis apa yang disampaikan Pak Anies untuk kondisi saat ini. Nah teman-teman terkait itu semua ini ada hal yang cukup menarik ya Dukungan terus mengalir kepada pasangan Anis Muhaimin Dari mulai Haji Roma Irama sampai Pondok Pesantren ini mendukung Pak Anis Baswedan untuk sukses di Pilpres 2024 Nah teman-teman coba kita sepil ya beritanya Pertama kita ambil berita teman, -teman ya ini ada komunitas warteg Nusantara deklarasi dukung Caimin warteg Nusantara mendukung Anis Muhaimin sekumpulan relawan yang tergabung dalam komunitas warteg Nusantara atau Kowantara mendeklarasikan dukungan kepada capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin deklarasi dukungan ini dihadiri langsung oleh Caimin Deklarasi dilakukan di warung makan sate Ba di Bulbang Awi, Selawi, Kabupaten Tegal. Deklarasi dukungan diungkapkan salah satu perwakilan pengurus Kowantara. Saya mewakili komunitas Warteg Nusantara mendeklarasikan dukungan kepada calon wakil presiden. Bapak Haji Abdul Muhaymin Iskandar ucap Mukroni selaku pengurus komunitas Warteg Nusantara di lokasi Selasa 30 Januari 2024. Jadi ini dukungan yang cukup real teman dari komunitas warteg Nusantara mendukung Cak Imin atau mendukung Amin di Pilpres 2024 kemudian yang berikutnya kita ambil dari suara.com ini pengasuh pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia dukung Anies Cak Imin pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia ini dukung Anies Moimin, teman temannya kita sepil beritanya salah satu majelis keluarga pengasuh pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur, Muhammad Khalil Nawawi, Sidogiri mendukung Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Pernyataan dukungan buat Amin ini disampaikan salah satu majelis keluarga pondok pesantren yang tertua dan terbesar di Indonesia ini lewat video yang diunggah di akun X MR Banan 12 Minggu 28 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al Fakir Muhammad Khalil Nawawi Sidokiri mengimbau kepada para santri dan alumni untuk memilih dan memperjuangkan untuk kemenangan capres-cawapres nomor urut satu, yakni Mas Anies Baswedan dan Gus Muaymin Eskandar katanya. Publik pun ramai menanggapi pengasuh Pondok Pesantren Sidokiri menyatakan dukungan buat Amin. Sidokiri adalah Pondok Pesantren terbesar dan tertua di Indonesia masa masih mau coplos yang lain ucap warganet semoga semakin banyak ustadz kiai habaib dan para pemuka agama yang secara terbuka mendukung 01 ungkap warganet ini luar biasa teman mengalir dukungan dari pengasuh pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia yaitu pondok pesantren Sidogiri ini pengasuhnya mendukung Anies Mohaimin dan ada lagi teman dukungan untuk Anies Baswedan yang ini cukup luar biasa ya, yaitu Anies didukung oleh Bang Haji Roma Irama teman ya. Kita baca beritanya teman dari Detik News ya. Anies kalau di sana punya bansos, di sini punya Roma. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menerima dukungan Roma Irama. Anies mengaku bersyukur usahanya mewujudkan Perubahan mendapat dukungan dari Legenda musik dangdut Indonesia Hal itu disampaikan Anis Usai mendengarkan Deklarasi Roma Irama Di GX Pro Kemayoran Jakarta Senin, 29 Januari 2024 Anis bahkan berseloroh Soal kubu sebelah yang memiliki Bansos, sementara kubunya Memiliki Roma Irama Alhamdulillah Kita semua bersyukur bahwa usaha perubahan untuk hadirkan keadilan dapat dukungan dari legenda musik Indonesia Bang Haji Romai Irama Jadi Bang Haji kalau di sana punya bansos, di sini punya Roma, kata Anies Baswedan. Anies memandang sosok Roma bukanlah musisi biasa, sebab kata dia. Seluruh syair dan lagu-lagu yang dinyanyikan Roma Irama mencerminkan kondisi masyarakat saat ini. Seluruh syairnya mencerminkan kondisi masyarakat kita dan keinginan perubahan. Karena itu, karena itu ini menunjukkan bukan sembarang artis, ini pejuang musisi legenda yang dibanggakan. Insya Allah, 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia, ucapnya. Nah itu sahabat Unjai Channel terkait dukungan untuk Anies Muhaimin terus mengalir dari Uh, komunitas Warteg Nusantara Ini mendukung Anies Mohaimin Kemudian ada Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Ini Pondok Pesantren terbesar di Indonesia Mendukung Anies Mohaimin Kemudian yang ketiga teman Yang tidak kalah penting adalah Penghaji Roma Irama Mendukung Anies Mohaimin Untuk sukses di Pilpres 2024 Ini sesuatu yang luar biasa teman Penghaji Roma Irama mendukung Anies Muhaymin untuk perubahan di 2024 ini. Itu sahabat Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.